Okay, assalamualaikum. Dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sesi kali ini saya hendak menceritakan tentang produk Boy Shifa, iaitu produk Luban Boy Shifa. Itu kita ada cerita satu sesi pertama. Ini sesi yang lebih advance, lebih mendalam sikit. Dan cerita khasiat Luban dan produk Luban yang dikeluarkan oleh Boy Shifa. Kita ada berbagai jenis produk Luban yang kita dah hasilkan khusus untuk menjaga kesihatan dan juga boleh membantu dalam rawatan beberapa masalah kesihatan dan juga penyakit. Boleh membantu, insyaAllah. Dan banyak kes boleh boleh merawat, boleh reverse terus. Sebab Luban ni kita tahu khasiatnya sangat besar. Parkinson. Bukan Parkinson oil. Parkinson oil tu adalah essential oil yang diekstrak daripada resin atau getah Luban tu, atau Parkinson getah. So nama spesies dia adalah Boswellia. Boswellia serrata yang India punya, kalau daripada Arab, daripada Afrika, Sudan, Somalia, kan? Tu apa tu nama spesies dia? Boswellia. Ada beberapa spesies, ada beberapa spesies, saya tak ingat lah nama spesies dia. Tapi yang famous Boswellia serrata, India punya lah, kan? So main properties dia, kan, bahan aktif dia adalah untuk merawat keradangan, keradangan yang berlaku dalam pada sendi-sendi lutut, sendi-sendi, keradangan dalam sistem gastro-usus, maksudnya perut dan usus, usus kecil, usus besar, gastric, GERD dan acid reflux. Ini khusus, tablet Luban. Jadi juga dia boleh membantu dalam rawatan berkaitan dengan masalah CNS, Central Nervous System, bahagian otak kita, dan juga bahagian saraf tunjang tulang belakang, Luban ni. Banyak dia punya manfaat dan kelebihan. Selain apa yang kita selalu dimomokkan, yang kita ketahui bahawa Luban ni untuk meningkatkan daya ingatan, terutama sekali kanak-kanak, kan, yang tengah belajar atau nak masuk peperiksaan, budak-budak you, kan. Tapi bukan setakat tu saja sebenarnya khasiat Luban ni. Banyak lagi, kita dah buat dan kita dah gunakan dan berdasarkan research-research banyak dah dibuat, dalam medical. So khasiat Luban atau Parkinson ni sangat banyak, sangat banyak. Dia boleh beri efek, optimum kan hampir setiap organ dan setiap sel dalam tubuh kita. Okey, bagaimana dia berlaku tu saya tak mau ceritalah sebab tak sempat. Masa 30 minit saja sampai pukul 12.35, So biasanya saya terlajak masa sebab tak ada jam, sampai 1 jam. Jadi itu yang banyak tunggang-langgang sesi-sesi video saya dan YouTube, tak ada ending, tak ada ending sebab dah potong tengah jalan. So kita padatkan dalam masa setengah jam saja. So Luban ni adalah satu bahan seperti saya cakap dalam sesi pertama, khasiat Luban. Boleh dibuka oleh wanita mengandung, dari awal peringkat terma pertama lagi, terma pertama lagi, awal bulan lagi dah boleh dimakan oleh wanita mengandung. Untuk apa? Untuk beri manfaat kepada kandungan fetus, baby dalam kandungan dia, dan juga kepada ibu, bagi tenaga. Dan kesan dia kepada baby bila lahir-lahir, kita boleh tengok kesan dia. Kulit dia, otot dia, tulang dia, rangka dia, struktur tubuh dia, bentuk tubuh dia, Masya Allah. Memang bagus, kulit akan putih, cerah, bersih, jernih. Mata dia, kemudian kalau lelaki, kuat, dia tegak. Dia tegap, dia tak lembik, leher tak lembik. Dia boleh banyak kes yang orang wanita mengandung makan Luban, anak yang dilahirkan biasanya dia punya leher ni boleh tegak. Boleh tegak, tak lembik. Dan dia punya isi dan punya daging, muscle dia pun kejap sikit, kejap.
bila dia membesar nanti jadi kanak-kanak pun gitu. Dia akan jadi kanak-kanak yang cerdas dan ingatan yang kuat. Yeah. Kalau ikut dalam kitab, anak lelaki itu akan jadi seorang yang pintar. Dan dia berani, bersemangat berani, boleh jadi pemimpin lah. Okay, kalau anak perempuan nanti akan jadi seorang wanita yang yang cerdik, yang cerdas, dan sebersebilah dari segi fizikal pun cantik, gitu. So bagaimana dia berlaku itu kita tak mau cerita, itu apa yang berlaku dalam sel, dalam DNA, gene expression tu semua, dan optimumkan proses biokimia dalam tubuh kita. Okay. Apa yang saya nak cerita ni, tablet beban, saya cerita tablet beban sebab ni produk kita yang kita dah keluar setahun dua tahun lepas lah, cuma kita tak pernah highlight tentang tablet beban ni, selepas tahun dua tahun baru kita tahu, banyak kesan-kesan positif, kita dah gali, dah apa, cungkil dia. So tablet beban ni dipanggil chewable lah, sebab ini dia diklasifikasikan sebagai produk makanan oleh KKM, as food product, dan sebab tu kita panggil chewable. Dia macam coklat lah, maksudnya sebaiknya kita isap, lepas tu kita nak kunyah-kunyah lah kan, dia lama nak larut, jadi kita isap dulu supaya bahan aktif dalam lubang tu larut dalam air liur kita, kemudian dia boleh sirap, dia boleh serap, diserap dalam tisu-tisu rongga dalam mulut kita, pergi kepada saraf, dan beri kesan terus positif kepada saraf kita. Kesan pertama dia, dia akan rasa mind kita clear tau, pemikiran kita, kita rasa apa, tenang. Dia ada sifat anti-stress, lubang ni mempunyai sifat anti-stress. Kalau orang stress dalam traffic jam ataupun stress, macam-macam stress dalam hubungan, stress pasal kerja banyak, macam-macam. Okay, ambil lubang, isap dan baru punyah. Lepas berapa minit baru punyah, baru dapat manfaat yang maksimum. Makanlah satu biji atau dua biji dua kali sehari atau tiga kali sehari, tak apa, sebab lubang ni dia rasa dia agak pahit, lebih pahit daripada daun pegaga, pahit juga, boleh tahan pahit dia. Saya pun tak tahan lah kalau makan lubang yang bentuk raw, kita kunyah, lubang raw tu dia resin, jadi dia bersifat agak apa kata liat, kita boleh kunyah. Tapi bila kita buat dalam bentuk tablet supaya untuk memudahkan orang lah untuk makan, sama sekali kanak-kanak. Tapi sebenarnya tablet lubang chewable ni bukan hanya untuk kanak-kanak, untuk meningkatkan dia punya daya ingatan dan juga dia punya daya pemikiran intellectual dia, bukan kecerdasan, daya kecerdasan otak dia, bukan, dia ada banyak khasiat lain. Ini saya nak cerita khasiat yang kedua, tablet lubang ni adalah untuk merawat gastrik, angin, GERD dan acid reflux. Dia akan menguatkan, dia akan menguatkan tisu-tisu di dalam perut kita, merawat balik keradangan yang nipis, yang luka semua, dan membantu membunuh bakteria-bakteria mikropatogenik. Dia boleh rawat keradangan dalam perut, dalam usus kecil, duodenum, usus kecil dan usus besar sekali. Okay. Kemudian yang ketiga, dia membantu bagi orang masalah anxiety, panic attack. Anxiety dan panic attack. Okay. Isap dia. Semasa kena attack atau tak kena attack, isap. Sebab dia akan akan membuka laluan. Dia akan membersihkan darah dan buka laluan untuk nutrien-nutrien sampai kepada sel-sel otak kita. Sel-sel saraf tunjang. Central nervous system. Terdiri pada otak dan saraf tunjang. So dia akan menyampaikan nutrien, oksigen, darah kita, blood flow cantik. Dan dalam lubang ni ada bahan aktif yang boleh membuat perubahan yang positif pada otak tengah ke jematan. Begitulah, tapi yang penting dalam otak, dalam tisu otak, dia memberi kesan yang positif, kesan yang baik pada fungsi otak kita. Sebab tu dia beri kesan anti-stress. Boleh cuba. Okay. Dan dia beri
boleh merawat, membantu dalam rawatan anxiety dan panic attack, insyaAllah. Dan yang ketiga juga vertigo, yang tadi kita cerita dalam ada sesi yang cerita khusus pasal vertigo, dia boleh merawat vertigo, dengan semelayang, pening, even migraine pun dia boleh rawat, sebab dia anti radang, anti radang. Okey, dia ada bahan yang boleh merawat keradangan dalam tubuh kita. Apa-apa keradangan dalam tubuh kita, perut, kepala, tadi migraine lah, kepala, dan keradangan dalam saluran darah, saluran darah ni lagi risiko untuk menimbulkan plak. So itu pun dia boleh bantu. Juga keradangan pada sendi-sendi, lutut, sakit-sakit sendi, sakit-sakit tumit, sakit tapak kaki, itu semua sebabkan darah kotor, banyak sangat trans fat, oxidized fatty acid, dan juga pewarna, perasa, bright improver, semua ni bahan chemical. So luban boleh bantu dalam merawat keradangan ni. Tapi dalam masa sama, pemakan mula kita tukarlah pada makanan whole foods, alami, seimbang. Okay. Yang ketiga, yang keempat, angin. Dia boleh buang angin dan mengelak badan kita dimasuk angin, dimasuki angin, sebab kan dia akan memberi sel-sel kita nutrien, dengan menyampaikan nutrien daripada makanan yang kita makan sampai ke dalam sel. So sel kita berfungsi dengan efisien, optimal, maka angin tak dapat masuk kuat. Tapi kena makan lemak tepu alami, kita dah cerita tadi. Kemudian kita akan rasa mind kita clear, pemikiran kita clear. Kalau kita nak belajar, nak menghafal ayat Quran bagi budak-budak tahfiz, memang bagus makan tablet uban ni, InsyaAllah. Okay. Maknanya ia boleh diambil daripada kanak-kanak sampai kanak-kanak setahun, dua tahun pun boleh, sampai orang dewasa, orang tua, orang yang dah lemah-lemah, sistem perhadaman dah lemah, kan, ataupun yang dah nyanyuk, mungkin dia boleh bantu, kita bagi bantuan dengan tablet luban, cuba luban ni untuk membantu mengurangkan simptom nyanyuk ataupun Alzheimer, Parkinson, akan boleh bantu. Itu khusus untuk rawatan dengan diet terapi, itu cerita lain lah. Ini cuma saya nak cakap dari segi suplemen tablet chewable luban Bashifa boleh merangsang perubahan positif kepada sel-sel saraf dan sel-sel otak juga, dan juga kepada organ-organ yang lain, bagi efisien. Dan yang kelima, okey, luban ni sangat bagus untuk masalah batuk. Jadi akan keluarkan lendir-lendir dalam paru-paru, sistem pernafasan, bronkiol, dia akan keluarkan, expel. Jadi kena, kalau nak rawat batuk, kena makan banyak sikit lah, 2 biji 2 kali sehari atau 3 kali sehari lah, bawa dia kesan, Kemudian lendir-lendir dalam rongga kepala ni akan dia boleh nyahkan, kalau ada lendir-lendir lah. Jadi maknanya dia boleh merawat juga resdung, ada kumpul apa ni, pengumpulan cecair lendir dalam organ bahagian tengkorak ni. Sesama up immune system. Kemudian dia boleh membantu untuk bagi orang masalah pernafasan, especially orang ada anxiety panic attack, pernafasan cukup bagus makan luban. Dia akan rasa, bila dia rasa tenang dan oksigen sampai dalam jantung, darah sampai dalam jantung, oksigen paru-paru efisien penyerapan, dan diserap dalam darah dan sampai kepada tisu-tisu dan organ-organ. So luban membantu sistem pernafasan, sistem pernafasan. Jadi sebab tu kita rasa tenang, sebab penyampaian oksigen kepada sel-sel. Luban boleh membantu dalam penyampaian oksigen kepada sel-sel. Kemudian untuk meredakan, menguatkan sistem jantung, kardiovaskular, jantung, otot jantung, sel jantung, dia akan menguatkan, kuat. Kita makan tu dia akan kuat. Yalah, bila sampai oksigen, nutrien sampai, so dia akan kuatkan tisu jantung. Dan kalau ada keradangan, dia bantu rawat, dia bantu rawat.
kita banyak makan makanan goreng dan minyak-minyak trans atau hidrogen, insyaAllah dia akan boleh rawat. Kemudian apa tu, akan membentuk kulit, kulit kita, kulit kita akan lebih cerah dan lebih bersih dan lebih cantik, awet muda. Ini perempuan sukalah. So luban ada kesan awet muda. Kalau dikombinkan dengan diet yang betul, yang betul, makan yang betul, lagi efek dia lagi menyerlah. Juga untuk jerawat-jerawat semualah. Dikombinkan dengan vitamin C alami yang ada dalam baobab, oh lagi cantik. Lagi kesan dia lah. Kemudian apa ni, tablet cibu luban juga membantu dalam osteoporosis, tulang, menguatkan tulang, menguatkan tulang, bagi orang tua ke orang muda, orang kanak-kanak semua, dan juga menguatkan otot-otot kita tadi sebut tadi, menguatkan otot-otot. Dan yang penting, tablet luban ni untuk sistem saraf, sistem saraf kita, dia membantu dalam masalah atau penyakit saraf, sama ada masalah keradangan, ataupun saraf yang dah lemah fungsi dia. Dia bantu menguatkan fungsi dan merawat keradangan yang berlaku, keradangan autoimun, autoimun terhadap sistem saraf ataupun tisu-tisu yang lain juga, dia boleh bantu juga, Jadi kalau nak rawat yang lebih intensif, kena ada rejim yang khusus lah dengan terapi diet sekali. Tapi tablet luban boleh digunakan, kemudian okey, akan datang, batch yang akan datang, kita akan keluarkan tablet luban yang baru, berwajah baru, yang diberi nama, sesi lepas saya ada beritahu kan, chewable tablet susu kambing luban. So ada tambahan susu kambing sedikit je lah, bukannya banyak, sebab susu kambing mahal. Susu kambing yang 100% ori, susu kambing, serbuk susu kambing daripada Holland, 100% susu kambing, tak ada campur apa-apa, aditif tak ada, nanda krim semua tak ada, dan tak ada gula. So ada susu kambing, dia lagi bantu untuk menguatkan sel-sel saraf, sel-sel jantung semua, sebab dia ada vitamin, mineral dan juga asid lemak yang baik, yang optimumkan metabolisme sel. So ada susu kambing, di samping ada madu dan juga rosel, dalam tablet luban yang akan datang, yang akan datang ada tambahan susu kambing, madu dengan rosel memang ada juga, dah sedia ada lah, tapi yang akan datang, tambahan susu kambing. Dan ada tambahan sedikit luban, luban tu kita upgrade sikit supaya beri kesan efeknya lebih cepat, lebih cepat kepada tubuh kita, untuk menguatkan fungsi organ tubuh kita. Dia produk makanan, dia bukan untuk merawat penyakit, tetapi kita cerita di sini ialah makanan untuk merawat penyakit. Saya bukan nak cerita bahawa yalah, dari segi official undang-undangnya kita tak boleh sebut makanan merawat penyakit, tetapi sebenarnya itulah hakikatnya, fakta. Makananlah merawat penyakit, ubat ni membantu sebagai booster saja. Kalau tak ada makanan yang betul, yang tepat, yang seimbang, makanlah ubat apa pun tak ada kesan sangat, tak ada kesan. Dia ubat hanya sebagai macam temporary basis saja untuk menghilangkan, melegakan simptom, tapi tak boleh reverse, tak boleh merawat, tak boleh reverse dan tak boleh mengubah tisu-tisu yang tak normal tu, yang sakit tadi. Begitu. Ini kita cerita dari segi konsep merawat penyakit dengan kaedah makanan. Begitu, okay. Bagi orang yang ada masalah anxiety, panic attack dan ataupun vertigo, saya syorkan bersama dengan tablet luban dan juga Nutrifood, ini Nutrifood. Nutrifood ni sebab ada formulasi makanan yang seimbang. Semua makronutrien ada, protein, lemak,
dan karbohidrat yang baik, eh, yang whole foods, alami, dan juga micronutrient, vitamin B complex, mineral, omega 3, semua ada dalam ni, eh, dah ada dalam dalam Nutrifood. So bila dikombin dengan ni, lagi cantik lah untuk merawat anxiety, panic attack, vertigo, masalah sesak nafas ataupun apa tu, gastric, GERD juga. Ini akan membantu lagi cepat, eh. Kemudian kita ada madu luban, eh. Centrang madu luban. Madu luban ni juga boleh digunakan dalam sebagai gantilah tablet luban. Bagi setengah orang tak suka tablet luban, suka madu, senang nak makan dan dia manis, lagi manis lah, eh, lagi manis. Pun boleh juga guna sebagai ganti pada tablet luban, eh. Tablet luban ni dia, kalau yang baru dia ada rasa pahit sikit, eh. Jadi bagi kanak-kanak yang tak suka pahit tu, boleh campur lah minuman dia lah, susu dia ke, minuman dia, teh dia ke, apa, kopi dia ke, kan, minuman koko dia ke, ataupun susu kuni atau dalam apa-apalah yang dia suka makan, eh. Tapi kena hancurkan lah, larutkan. So ni madu luban. Kemudian kita ada jus luban, ya. Jus luban ni pun makanan. Jus luban ni sangat bagus untuk rawat gastric, GERD dengan acid reflux, eh. Sangat bagus. Sangat kesan. Dan juga orang yang mengalami masalah pernafasan, sesak nafas, juga bagus ni, eh. Sangat bagus. Juga untuk menguatkan jantung dan pernafasan. Ni jus luban, eh. Sebab dia ada kombinasi luban, eh, ada luban, kurma merah. Kurma merah pun anti stress dan dia ada nutrient, vitamin B complex, eh, mineral, dan dia ada betulinic acid untuk supaya anti radang, anti tumor semua, eh. Kemudian dia ada madu dan yang lain-lain sikit-sikit lah, eh. Goji sikit, eh. Gitu. Ini bagus, eh. Kena versi yang lebih kurang pahit. Ini ni jus mana. Jus mana ni sebenarnya ada luban sedikit saja. 0.5%, eh. Bandingan jus luban ada 8 kali ganda, 7 kali ganda, eh. 8. No. 7 kali ganda lah, eh. Lebih kurang 7 kali ganda atau 6 kali ganda begitu, eh, daripada jus mana, eh. Jus luban tadi adalah 7 kali ganda. Ini ada 0.5%. Sikit saja tapi dah rasa, ada manfaat jugalah bagi orang yang tak boleh makan benda yang pahit, eh. Agak pahit, eh, yang jus luban tu. Tapi banyak orang suka pahit-pahit, dia sedap, ada manis-manis. Sebab rasa luban ni dia taklah teruk sangat. Boleh makan. Tapi ada setengah-setengah, segelintir tu yang tak berapa suka lah. Itu tak berapa lah. Campurlah dalam minuman dia, eh. Buat minuman manis-manis, so boleh makan. Okay. Kemudian yang sapu, eh. Saya syorkan ni, eh, minyak luban ni sangat bagus untuk sebagai sapuan. Minyak luban dia sebagai painkiller alami, natural painkiller. Kita taruh dalam ni minyak zaitun extra virgin, eh. Zaitun extra virgin, tak ada minyak RBD langsung, eh. Minyak masak RBD tak ada, minyak sawit tak ada. Ini minyak zaitun extra virgin dan ditambah dengan luban, eh. Kita ada tambah luban dalam ni, luban yang raw, dan juga ada essential oil daripada luban juga kita tambah dalam ni, eh. Kemudian ada tambahan daun bidara untuk meningkatkan kesan painkiller, dan juga anti-stress. Bila stress ke, keras, uap-uap keras, ataupun tadi muscle spasm, slip disc, sakit bahagian pinggang, belakang, tengkuk, salah tidur, ataupun kata ada saraf tunjang yang terhimpit, sapunya, eh. Sapu berapa kali sehari. Lagi kerap sapu, lagi bagus, eh. Sekurang-kurangnya 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari lah sapu sampai dia menyerap. Bau dia sedap, bau luban, eh, bau Parkinson. So dia sangat bagus, eh, untuk merawat masalah saraf, eh. Sakit kepala, vertigo, sapu je bahagian kepala, eh. Semalam saya sakit juga tengkuk ni, ada makan daging yang hitam sikit, eh. Terliok lah makan daging panggang tapi hitam. Makan jugalah anak yang masak, kan. So lebang besok hari ni, sakit-sakit badan, tengkuk-tengkuk habis sakit, eh. Itu penangan, eh. Keradangan daripada makanan yang
overcook yang hitam-hitam yang gede arang tu. Ha, yang hitam-hitam tak bagus. So sapu minyak luban alhamdulillah okey. Sapu bukanlah immediate, dia akan legalah dalam masa beberapa jam atau dalam sehari dua hari insya-Allah. Ha. Ketegangan urat saraf kita boleh. Tengah stress tension pun boleh sapu. Samping makan tablet cuba kita hisap tablet cuba luban, kita sapu dengan minyak luban. Dan juga boleh sapu bagi orang yang masalah gastrik ke gastric reflux, sapu kat perut. Sesak nafas, sapu dada dengan perut sekali. Sapu dekat tapak kaki juga, sebab sini kaya saraf, ada saraf-saraf reflexology yang ada kaitan hubungan dengan organ-organ utama pada tubuh kita. So boleh guna minyak luban, sangat bagus. Dan untuk jantung, sapu. Orang yang masalah panic attack selalu berdebar-debar kan, sapu je. Dia akan membantu ya. Sakit perut semualah. Angin ya, boleh guna. Okey. Itulah dia produk luban yang dikeluarkan oleh Baik Syifa . Kemudian sebagai tambahan saya syorkan untuk orang yang ada masalah angin gastrik dengan anxiety ataupun sakit-sakit belakang . Biasalah orang panic attack ni ataupun vertigo ataupun anxiety, dia akan mengalami masalah saraf saraf tunjang. Saraf dia terhimpit, dipanggil facet sendi facet, joint facet. So apa tu, selain daripada guna yang tablet cuba luban yang utama tadi yang makan dengan minyak luban, saya syorkan sapu dengan gel bidara dan minyak bidara. Boleh ini pun boleh digunakan. Sebab saya pernah kena juga dulu slip disk sebab angkat barang yang berat berat sangat. Jadi saya angkat dengan posisi yang salah, tiba-tiba krok bunyi, sakit. Seminggu saya mengangkat tak boleh pergi kerja, terbaring. Alhamdulillah tak ada buat operation, tak ada apa. Saya jaga pemakanan dan sapu dengan minyak bidara. Ni minyak bidara dengan gel bidara. Gel bidara ni ada dua version lah. Boleh guna yang salah satu. Gel bidara ni ada, yang ni gel bidara yang ada essential oil 50 rupiah. Jadi bau dia sedap lah. Gel bidara yang bersifat ni, ini BNH, ini bersifat. Ini tak ada EO, tak ada 50 rupiah. Boleh guna sapu dengan minyak bidara. Maksudnya kita guna secara alternate selang-selang. Lepas kering je, sapu balas dengan minyak bidara. Cepat kesan. InsyaAllah membantu dalam merawat masalah saraf tunjang, facet sendi ataupun saraf tunjang yang terhimpit, slip disk dari tengkuk sampai ke bawah. Sapu je. InsyaAllah. Dan jaga pemakanan. Makan lemak tepung alami yang baik. Elak minyak sayuran terhidrogen, trans fat, minyak sayuran yang jahat. Makan bergoreng. InsyaAllah boleh rawat. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.